Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan, itulah berita Pagar Lampos Channel. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Lampos Channel. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Pagaram ke-21, tepat jatuh pada 21 Juni 2022, Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaram menggelar berbagai lomba. Berikut liputannya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Pagaram ke-21, tepat jatuh pada 21 Juni 2022, Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaram menggelar berbagai lomba. Diikuti puluhan pegawai di sejumlah bagian yang dilibatkan, mulai dari lomba lari karung, catur, tarik tambang, dan lomba makan kerupuk, hingga lomba bakya. Adapun maksud dan tujuan kegiatan perlombaan dalam rangka menyambut kemeriahan hari ulang tahun Kota Pagar Alam, sekaligus ajang menjalin kekompakan serta silaturahmi antar pegawai. Kata Kepala PLT Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam, Ade Kurniawan. Kak Erik, Pagar Alam Post Channel.